balik lagi bersama kita. Kali ini kita mau nyoba snack-snack jadul sesuai dengan request teman-teman. Jadi kita mau nyobain lebih ke permen sih nih, karena snacknya belum datang, jadi mungkin nanti ada part 2 nya. Ini part 1 dulu. Oke, sekarang kita nyoba apa nih? Permen, kamu pernah makan ini gak? Coba. Itu asem. Anak 90-an ada yang tahu gak nih permen? Tahu gak? Sprite. Namanya Split. Namanya Split, masa gak pernah sih? Kakak mau? Hah? Nyobain? Asem. Ya, kamu cobain. Asem. Emang iya? Kayak gini nih. Split. Mas 90-an masih tahu kan kalau yang di Jakarta. Surabaya gak ada? Enggak. Oke. Tunjukin dulu, dia bentuknya gini nih. Aku kasih nilai 8. Sama. Enak kan? Yakap? Yakap berapa nilainya? 7. 7 dari Yakap 7. Oke, kita lanjut ke snack nomor 2. Anak-anak kayak gue 90-an pasti tahu dong ini. Kamu tahu gak? Enggak. Seriusan gak tahu? Gak tahu. Ini di Jakarta terkenal banget loh. Choyo. Choyo gak? Kamu warna apa? Warna putih coklat. Ini tuh terkenal banget, ya gak? Coba yang anak Jakarta kasih tahu suami saya. Warna apa? Kakak. Kamu warna apa? Warna hijau deh. Kamu warna apa? Kamu warna merah muda. Warna merah muda. Jadi dia tuh dapat ini nih sendoknya. Dia kayak gini. Jadi bentuknya kayak coki-coki tapi ditaruh di cup kecil. Kita coba ya. Dulu sih waktu aku SD aku suka banget sama ini. Sering beli. Tapi kita coba sekarang. Masih suka nggak? Warna hijaunya warna banget nggak sih? Lihat. Warna makanan banget. Sebenernya. Rasanya masih sama kayak dulu. Tapi dulu aku suka, sekarang aku gak suka. Mana sendoknya? Bisa. Mirip kayak coki-coki. Tapi putihnya itu rasa apa ya? Tahu aku juga. Di Surabaya gak ada? Ini sendoknya udah gak proporsional buat. Tahu ya, kas kan? Enak. Waktu SD suka, sekarang saya tidak. Dari aku nilainya 6. Enggak jelas ini apa. Kamu? Oke lah, 7 lah. Dari Yaka? Aku 8. Dari Yaka 8, Yaka suka ya? Oke. Dulu tuh aku waktu SD jajanku 2000 udah sama ngkos. Kamu berapa? Aku pengen tahu. 5000. Bohong banget dari ketawa. 10.000 ya pasti. 5000. Kalau les? 5000. Les SD belum ada les kayaknya. Ya 5000. SMP berapa? Aku SMP 5000. Udah sama ngkos. SMP 20.000 ya? 10.000. Kalau ada les? SMP nggak ada lo. Nggak mungkin, aku aja SMP ada les. Nah, kita next ya. Nih, selanjutnya coklat kacamata. Pernah makan nggak? Tahu kan kalian pasti ini? Saya nggak tahu. Di sana makannya apa kalau bukan beginian? M&M. Aku ada versi murahnya M&M, gak tau apa namanya, Caca ya? Astagfirullah, Caca tuh masih mahal juga kali aku SD, aku mah gak pernah beli. Belinya beginian. Ini berapa kalau SD dulu, 500? Nyampe kayaknya 200. Iya, 200-an kayaknya. Sudah dapat 8 itu, angka 8 itu, iya, full. Iya lah, ini bisa dibagi 2 biasanya. Oh, masih dibagi 2? Iya, misalkan gak ada duitnya gimana? Kita coba ya, kakak mau warna apa? Iya. Coba coba. Ayo, ini M&M dengan kearifan lokal nih. Ya, aduh. Bentar, aku belum nyobain. Gue baru ngerasain loh. Seriusan? Dan rasanya.
tunggu tunggu, aku udah tadi nggak bisa ngebuka lagi. Pakai ini sendok. Udah. Aku coba ya nih, karena biru lah birunya. Oh, Jakarta begitu. Aduh, enggak. Apa parah banget sih rasanya, kenapa ya. Gue suka ya? Ini karena gue gak ada uang yang buat beli M&M atau caca. Gak jelas bos. 5. Sekarang nyoba ini. Yosan. Permen karet. Yosan. Pasti pernah tahu kan? Yeah. Oh, di Surabaya kan ada juga? Kita beli babol, jadi yosan. Yosan apaan? Kamu makannya babol? Itu mau mahal bos, babol kan babol gum. Kalau nggak babol yang pakai koin itu yang turun, permen karet yang bulat-bulat itu turun sendiri tuh. Yang mana sih? Yang pakai mesinnya, ada mesinnya. Ya Allah, yang kayak tempatnya kaca gitu. Ya. Ya mahal apa? Kita mau beli yang begini ya, 500 atau 200 ya sih? Yang agak-agak kamu bukan aku. Jadi nggak pernah makan ini juga? Nggak pernah. Aku belum pernah. Ini tuh permen karet terbaik zamannya. Kita coba sekarang masih enak enggak? Kakak mau nyoba rasa strawberry? Oh, udah mulai lengket gitu. Jangan ditelan ya, Kak. Cuman boleh dikunyah tapi enggak boleh ditelan, oke? Iya. Nih. Kamu mau rasa apa? Aku rasa melon. Bentar. Oh, enggak. Lebih enak Surabaya yang Surabaya high class ternyata ya, nggak kayak Jakarta. Nggak ya. Keluar balonnya. Belum keluar balonnya, masih digigit dulu, terus digigit terus. Gak bisa sih bu. Gimana cara bukanya? Emang rasanya begini ya, dulu. Ini lengket semua loh. Bukain dong. Ini udah salah kamu bukanya. Ya udah. Mama kok lama giginya? Ini gak kayak permen karet tuh gak? Masa dia lebur? Emang permen karet? Iya, bubble gum. Mana minta? Tunggu nih dibuka yuk. Tapi dia cair gitu. Terus meleleh. Rasanya artificial banget. Ternyata jajanan SD yang kita sukain belum tentu sekarang kita suka. Plastik banget lah. Nggak suka. Kenapa? 5 aja deh nilainya. 5 juga udah bagus, pas setengah deh. Kamu berapa? Kamu dulu makan kan? Iya. Terus? 3,5 dari 10? Masa kan? Dulu nggak ada uangnya buat beli begini. Kan 1 sampai 10 berapa? 3,5 kan tadi? 3,5. Iya. 1 sampai 10. Sekarang kita ke yang selanjutnya, telur cicak. Tahu juga kan pastinya telur cicak. Tahu enggak? Itu permen coklat ya. Yang telur cicak enggak tahu. Seriusan? Enggak. Ini tuh itu juga ngetren banget kan, telur cicak. Lah dewa. Dalamnya coklat. Iya. Gak mau. Itu mungkin yang biasa di kue ulang tahun kali ya. Lompain apa ya? Nih, kamu coba. Coba. Udah. Sekarang. Ini apa sih, permen atau coklat? Aku juga lupa. Sekarang kita coba yang ini ya. Apa sih? Apa yang? Ya kayak permen. Ini apa sih? Kentang. Kacang. Kacang apa ya? Kacang kokoro. Gila banget. Aw, keras lagi. Emang sudah pernah makan guys? Enggak. Ya rasanya begini, tapi enggak sekeras ini. Apa sih? Keras rasanya, enggak enak. Aduh. 3. Jelek banget hasilnya. Enggak enak. Lah dulu makan. Ya dulu, bukan sekarang. Ih. Kan hati orang bisa berubah. Ya, hatimu juga berubah kan dari dulu sama sekarang. Dulu gak berubah makan. Ya kayak yang lain. Nah ini sekarang kita coba permen pendekar biru. Pernah gak? Yang jadi biru ya? Iya. Bukan jagoan neon. Pendekar biru.
Lidah biru. Lingkar biru nih. Coba dong kalian tulis dong yang udah pernah ya, makan tulis, semuanya. Ya, ini makanan emang zaman dulu atau hanya di daerah tertentu aja ya? Tulis di komen. Daerah tertentu maksudnya daerahku? Ya maksudnya daerah tertentu hanya ada di daerah tertentu. Misalnya di Jawa Timur. Ya enggak ada misalnya. Jajanan ini? Ya, patah. Dari tadi sih yang aku makan, semua pernah aku makan pas SD. Semuanya. Apa ini juga? Mau kok enggak jadi biru? Belum. Enak. Langka. Enak. Rasa blueberry. Enggak jadi biru. Belum. Rasanya lebih kayak permen karet ya? Permen karet tadi ini daripada si permen karet tadi ya kak? Enak-enak. Aku suka. Ini dari aku nilainya 7,5. Dari kakak berapa? Delapan. Enak-enak. Untuk dimakan zaman sekarang sih masih enak. Masih bisa dimakan. Sekarang kita mau nyobain ini. Ini juga lebih terkenal banget di zamannya. Ini dia. Oh, mandi dulu. Oke. Nougat. Pernah nggak? Pernah. Ini pernah. Oh, berarti ini jajanan mahal ya? Mama, aku bayar. Sekarang kita coba si nougat kacang. Nougat kacang. Dia pernah nyobain dulu waktu kecil kan? Semoga aja rasanya masih sama. Rasa yang pernah ada. Ah, masih sama sih bentukannya, warnanya masih sama. Susah di bukanya. Mana sih? Nih. Enak. Walaupun munyahnya PR banget. Masih sama rasanya. Beda ya kalau permen orang kaya ya. Kan situ udah pernah nyobain. Kalau yang tadi kan yang aku cobain, kamu nggak ada pernah nyobain. Kamu makan M&M, bubble gum, cacal. Bisa dibeli lagi nih. Benar. Oh, kalian yang kangen sama yang dulu. Rahang lumayan ya sakit. Diproduksi oleh New York, jadi kota New York memproduksi ini. Yang dalam bahasa Indonesia. Keren. Nilai 9. Ini brondong. Pernah gak? Benar ya. Oke, kayaknya dia. Kalau rasanya sama ya, Mak. Yang masuk ya. Warnanya emang agak gosong aja. Ya aku SD sering banget beli. Rasanya sama. Gosong. Ini masih enak lah. Dari aku 7,5, kamu berapa? 8,5. Lu ada juga temennya nih. Ini yang kotak. Ini yang kotak, udah pernah makan? Gue pernah makan kecil. Kayaknya beda deh. Kalau yang ini kan jagung kan? Kalau ini kan bukan jagung. Kayaknya itu bukan, kayak dari rice puff gitu. Kalau bahasa sekarang, dulu tuh aku negeri tuh SD doang kan ya, jadi ngerasa yang begini tuh menikmati sekali masa-masa SD. Jadi super happy nemu lagi, walaupun ternyata kebanyakan rasanya tidak seperti yang dulu. Nah dia, ya, coba ya. Enak banget. Enak.
baru dibeli lagi sih. Sebenarnya kayak di Alfa tuh ada ya kayak gini. Cuman ada rasa kacangnya, makanya aku nggak suka. Ya, sedangkan yang campur lainnya. Sedangkan dari zaman SD itu lebih enak. Tapi kalau aku, kalau gini udah nyarinya susah. Susah tapi. Aku lebih suka ini. Aku lebih suka ini karena ini agak gosong. Ini aku naikin jadi 8 deh. Yang ini 7,5. Yang kotak tadi 9 tau. Terus ya? Tinggi banget 9. Ini dong. Sekarang kita coba di Iconic Coklat Payung. Pernah gak? Pernah tapi gak suka. Karena rasanya aneh. Jadi zaman dulu kok makannya coklatnya apa ya? SD Super Queen. Iya. Enggak, aku nanya di saat aku makan coklat payung, kamu tuh makannya apa di SD? Kamu cuma beda setahun loh sama aku. Aku pengen tahu aja, dan kamu lebih tua. Silver Queen bentar. Astagfirullah. Enggak susah ya guys. Ini tuh kalau misalnya dari di ulang tahun nah. Ulang tahun temen gitu dapat ginian. Kalau aku beli sih. Aku pengen coklat. Kayaknya Rp50 dulu ya. Paling. Rasanya masih sama. Rasanya masih sama dan saya benci. Aduh. Maya nah. Jangan bandingin sama Silver Queen ya. Bandingin sama coklat-coklat tadi kita makan tuh. Rasanya gak ada yang benar. Nanti dulu tuh coklat payung kalau gak salah harganya lebih mahal daripada yang lainnya. Dari aku 7,5. 7. Manis semua hari ini. Memer deh. Yang asinnya belum datang guys. Ini tuh ada aftertaste-nya yang aneh itu. Ya kayak rasa tepung kan. Mungkin ya. Nah ini dia sekarang kita coba. Ada yang pernah nyoba? Berhadiah langsung tuh, uang tunai jika beruntung. Tuh apaan sih? Susu manis bergizi. Apaan? Susu bubuk dalamnya. Gak tau kenapa ya, setiap makan coklat payung tuh setelahnya kayak pengen batuk. Gak tau kenapa ya. Parah banget. Bukan menyebabkan batuk, tapi rasanya pengen batuk. Ini dia susu manis. Ada yang udah pernah coba juga dong pasti waktu SD. Ya Allah. Makanya pakai sendok ini aja kali ini. Kayaknya bukan langsung dikokop ya? Kali dikokop segitu gedenya. Ih kalau rasanya enak, kalau rasanya nggak enak? Kan aku udah bilang. Iya kalau rasanya enak, kalau rasanya nggak enak gimana? Kamu kokop semua? Ya. Enggak. Coba satu dulu, satu dulu deh. Itu baru buka dulu. Kayak makan puyer. Kayak tepung apa kayak dulu makan kamu begini. Iya. Ya jajananku yang. Coba deh. Ini apaan sih? Dulu makan. Kenapa sekarang denial? Ini tuh tepungnya tuh nempel di atas langit-langit kan? Kamu ini nggak kayak susu, ini kayak tepung maizena atau tepung terigu dikasih vanila atau nggak? Pewangi vanila, seriusan? Nih, lihat deh. Gak ada. Dulu makan. Nih, dua nilai dari saya. Kagak bisa dimakan ini. Iya. Ini kan? Masih bagus lah dua buat packaging. Bisa dimakan gak sih masih sekarang? Masih banyak lagi. Kalau ada yang mau komen ya. Karena masih banyak malah tadi kelompongannya. Nih kalau ada yang mau nanti dikirimin deh. Ongkir ditanggung sama kita ya beneran. Iya. Sekalian sama si kalau mau si Coyo-Coyo nih. Iya. Ya, bilang aja deh. Nanti dikirimin. Sekarang kita coba ini. Coklat bola. Kan gak pernah, aku udah tahu semua coklat kamu gak pernah makan. Aku tuh suka sensasi buka dari
dari apa namanya nih, aluminium foilnya. Dulu yang murah gini, dulu aja kayak gini udah mahal menurut aku. Yang kayak gini. Kayak Maltis kalau sekarang, zaman sekarang. Hah? Dalamnya biskuit. Coklatnya kayak puas banget. Aduh. Kagak ada rasa coklatnya ya? Kayak gula kan? Aku tahu kenapa dulu nggak makan. Nanti kamu pinter kali ya. Nanti aku begini-begini aja. Kalau jajanku cuma 2.000. Jajannya yang kayak gini lah, yang murah-murah. Ya. Dulu tuh nasi kuning 3.000 kalau nggak salah. 3.000. Nah itu. 3.000 nasi kuning. Aku sih nggak cukup uangnya buat beli nasi kuning. Kalau 3.000 jajan gue jadi 2.000. Tadi 3 ya. Terakhir. Enggak ding, belum, masih ada satu lagi. Coklat lagi. Ini mah sampai sekarang masih ada. Iya, tapi kan gak tahu rasanya. Karena sama apa enggak. Coklat payung itu. Kan kalau coklat yang di Alfa kan gak ada tuh coklat-coklat koin. Gak tahu sama ini kita. Kita coba. Yang sama satu. Aduh, maaf ya, jilbabku turun-turun gak pakai daleman. Garuda tuh lambangnya, bukan dolar. Baunya sih lebih coklat daripada yang lain ya. Wah, apa ini? Aduh, kenapa semua coklatnya kayak gula ya rasanya? Aduh. Tetap dah. Empat. Sama deh. Nggak bisa. Pak, susah masuk. Cadelan. Ah, ntar aku makan. Ininya lagi. Itu apa? Permen? Hah? Permen apa? Coca-Cola. Ini yang terakhir. Yang Coca-Cola. Lupa. Gula-gula Jack. Gula-gula Jack. Lu gak pernah sih? Pasti pernah kan? Lihat nih, warna ikoniknya merah, dalamnya hitam. Licorice. Kasih licorice. Enak. The taste still the same. Ini mahal juga dulu nih. Emang beda ya mahal tuh rasanya. 8 dan saya. 8. Oke. Dabis. Dabis. Yang part 1 selesai, nanti kita tunggu part 2-nya ya. Overall yang bisa dimakan cuma 1, 2, 3, 4. Tunjukin dong. Yang bisa dimakan dari semuanya. Permen. Brondong jagung. Nih. Yang masih the best, yang wajib banget kalian cobain dan makan lagi adalah ini. Terus udah kan? Permen. Nah, permen ini split Sprite. Cukup sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.